Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta Presiden mengkaji ulang rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan. Hal tersebut karena kenaikan yang direncanakan hingga 100% akan menambah beban para pengusaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah berencana menaikkan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebesar 100% per 1 Januari 2020. Rencana tersebut menuai kontroversi di kalangan pengusaha, salah satunya Jasa Cleaning Service. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Cleaning Service Indonesia, Mamat Sidik, kenaikan BPJS Kesehatan akan meningkatkan beban para pengusaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepada klien, apakah itu pemerintah maupun BUMN, artinya instansi pemerintah langsung atau BUMN, itu rata-rata 2-3 bulan kita baru dibayar. Artinya ketika kita harus membayar itu penuh, maka selama 3 bulan kita harus nombok. Belum lagi kalau kita kena penalti macam-macam. Itu karena itulah barangkali perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meninjau ulang. Sementara itu, menurut Ketua Kamar Dagang Indonesia Jawa Barat, Tatan Priasujana, keluhan para pengusaha akan diakomodasinya. Pihaknya akan meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan. Usaha yang sudah tertekan dengan tekanan global, tekanan yang lain, tekanan industri, transformasi industri, harus ditekan dengan tadi kebijakan pemerintah. Yang tentunya ini akan sangat memberatkan dan bisa mematikan. Nah tentunya Kadin akan coba mereposisi untuk menyampaikan, mengkoordinasikan kepada pemerintah terkait, termasuk Presiden, untuk ditinjau dan dikaji ulang. Hingga saat ini sudah banyak pihak yang menolak rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan seperti pengusaha dan buruh. Budi Hartati, Bandung TV.